está pronto a darme y hoy voy a disfrutar. الحمد لله منا ومنكم فحمدا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء اللهم علمنا ما جهلنا
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارحمنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تزغ بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تزغ بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تزغ بركة علمه مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تقضى به الحاجات، وعلى آله وأصحابه ذوي المعارف والمدد والبركات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فيه جمال الشفاعات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر رحمة وهي نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. ثم أما بعد، قال الإمام المحدث إمام المحدثين محمد بن عيسى بن شورح الخلدي رضي الله عنه وبسنن لم نتصل إليه نفعنا به وبعلومه وبركاته وبصنفاته في الدارين. آمين. 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 حدثنا sebenarnya hari ini diisi oleh guru kita Dr. Bambu Hobi Jani Pribadi. Jadi karena beliau berhalangan, kita doakan mudah-mudahan beliau dan semua guru-guru kita. Amin. Dengan biasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjalan umur dan memberikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing dan mendidik kita semua. Amin. Amin. Qala radhiyallahu anhu fi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sebelum kita baca, jadi mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Hukumnya kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak beriman seseorang itu kecuali dia mencintai kata Nabi lebih daripada dia mencintai ayahnya, anaknya, dan semua orang. Berarti hukum mencintai Rasulullah SAW wajib. Masalahnya kita tidak bisa mencintai beliau tanpa kita mengenal beliau terlebih dahulu. Dan kaidahnya mengatakan, mala yatimu wajib illa bihi, bahwa wajib, ya kan, sesuatu kewajiban, sesuatu yang tanpa itu tidak bisa mencapai kewajiban, maka hukumnya wajib. Makanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka tak punya. Berarti
Makanya di dalam Al-Quran ada beberapa kaidah. Sebenarnya bukan lita'aruf, tapi lita'habbub. Agar kalian saling mencintai. Agar istiqomah berbeda-beda, saling mencintai, saling mencintai. Tapi karena saling mencintai itu tidak terwujud tanpa saling mengenal, makanya kita haram kenal saja sekenal tadi dulu. Nanti kalau sudah saling mengenal, insyaallah perlahan saling mencintai. Kalau kalau kemarin ya, semua orang ya, dan hanya banyak dan banyak. Semua sama. Makanya apa kata pepatah Arab? Law ta'arafna la ta'alafna. Law ta'arafna la ta'alafna. Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah. Hamzah panjang. La ta'alafna, la ta'araf. Law ta'arafna, kalau kita saling kenal mengenal, la ta'alafna, maka kita akan saling mencinta, mencinta. Jadi wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sosok beliau itu bagaimana caranya berarti mengaji sirah, mengaji syariah hukumnya wajib. Karena dengan ini kita betul-betul dengan benar kita mengenal Rasulullah SAW. Nah, ada tiga yang harus kita pelajari untuk mengenal sosok beliau. Yang pertama namanya sirah, namanya sirah sejarah riwayat hidup Rasulullah SAW. Apa beliau lahir, kemudian bagaimana besarnya beliau, apa yang beliau kerjakan waktu muda, bagaimana turunnya wahyu, lalu bagaimana sikap orang-orang Mekah ketika itu, bagaimana kemudian hijrahnya beliau, bagaimana kemudian perang-perangnya beliau, yang dia itu namanya sirah, sirah Nabawi, sirah Nabawi. Apakah cukup mengenal beliau lewat sirah? Tidak cukup. Ada yang kedua namanya syama' Syama'il, Syama'il Muhammadiyah. Jadi sirah pertama, kedua Syama'il. Jadi tidak cukup mengenal riwayat perjalanan hidup beliau, tapi juga mengenal Syama'il. Syama'il itu apa? Sifat-sifat beliau, sifat-sifat beliau dan cara-cara sehari-hari beliau. Itu namanya Syama'il ini yang kita baca ini. Bagaimana wajah beliau, bagaimana cara bicara beliau, bagaimana suara beliau, bagaimana cara beliau berpakaian. Itu kan bukan perjalanan hidup ya, bukan riwayat hidup, tetapi bagaimana sifat-sifat sehari-hari beliau. Bagaimana kemuliaan beliau, kedermawanan beliau, itu semua masuk dalam syama'il. Dan agar lebih sempurna, jangan cukup dua itu juga, dua itu saja. Ada lagi yang ketiga namanya khasa'if Muhammadiyah. Khususiat, khususiat. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Sirah perjalanan hidup, bagaimana cara beliau, bagaimana waktu beliau berhadapan dengan ini, dengan itu. Nah, sudah beliau. Sirah, perjalanan. Kemudian syama'il, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau tertawa, bagaimana cara beliau pakai pakaian. Supaya kita contoh. Tidak hanya kita contoh, kita mengambil keteladanan dari sebuah riwayat hidup beliau, tapi juga kita mengelajari akhlak dan sehari-hari beliau. Yang ketiga ini tidak bisa diteladani. Namanya khasa'if, tetapi itu sangat penting karena itu yang akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mengagungkan beliau, semakin memuliakan beliau. Karena kita sudah tahu khususiat-khususiat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau saja dan tidak diberikan kepada yang lain. Bahkan kepada para nabi yang lain tidak diberikan. Seperti apa misalnya khasa'if ya? Cara beliau ya, ya saya nikah lain cerita sih juga ya, misalnya cara beliau apabila diminum dapat menyelamatkan dari neraka seperti Sayyidina Malik bin Sinan. Sayyidina Malik bin Sinan sahabat
ayahnya Sayyidina Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri. Ada sahabat namanya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ayahnya namanya Sayyidina Malik bin Sinan. Di suatu peperangan, perang, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dan mengeluarkan darah. Akhirnya para sahabat, sebagian sahabat fokus bagaimana merawat dan membalut luka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka sahabat yang tegas mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, di mana para sahabat menghapus luka, menjadi pembalut, di apa gitu, ya. Beliau malah mencuri-curi darah Rasulullah SAW untuk diminum. Mumpung keluar darahnya Nabi, ya. Saya minum dia. Nah, ternyata sahabat ini meninggalkan pasukan, meninggalkan peperangan ini sementara dan mengambil darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diminum. Kok bisa ditinggalkan peperangan itu? Karena beliau yakin bahwa darah ini yang akan menjadi penyelamat dan menjadi sumber kemenangan di dunia dan juga di akhir. Diminumlah. Itu khususnya itu namanya khasais. Jangan ditiru, ya, nanti kan berbahaya. Sudah saya jadi di rumah. Nah, setelah diminum, Rasulullah SAW tahu. Mohon maaf ya Rasulullah, saya bermaksud apa-apa. Masuk beliau panggil sahabat. Wahai sahabat, saya bilang kali ini saya bersyukur. Jangan-jangan saya mereka justru bunuh saya, pasrah. Rasulullah sampai terluka, yang baru diminum darahnya. Rasulullah memanggil sahabat, sahabat itu semuanya ada di depan. Mansarrahu adnam berwakina rajul la tamassuhna. Orang siapa ingin melihat orang dan tidak akan pernah disentuh oleh neraka, fajar berkira malik yang disinat. Maka lihat Allah itu saya. Alhamdulillah, ya coba meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam peperangan, seperti siapa pasukan perang yang dijuluki, Sayyidullah, Al-Masyul, Petang Allah. Siapakah itu? Sayyidina Malik bin Al-Walid, Rasulullah. Beliau selalu memimpin perang. Beliau kalau perang itu luar biasa. Betul. Apa namanya, tidak pernah menghayal, fokus. Karena kita bilang ganas, mungkin lebih dari itu. Jadi ganasnya kepada orang-orang yang jahat. Suatu ketika di tengah peperangan, tiba-tiba jatuh. Apa namanya? Tongkok beliau itu renom beliau, peci beliau, kalau suah, helm lagi. Ya, kalau sekarang ya perang itu sebenarnya begini. Dulu enggak, dulu ada yang lebih kuat daripada helm, yaitu Imamah. Imamah yang jatuh dari Sayyidina Khalid bin Walid begitu terjatuh, yang ada apa? Bukan dicuri. Langsung sibuk mencari kalau suami, mencari imam. Orang sudah pengen beliau, mana peci saya, mana peci saya. Tapi ada sahabat yang menegur. Ini komando, Pak Komando. Bagaimana peluruhnya? Masa di tengah-tengah suasana genting seperti ini sempat-sempatnya mencari berapa kerajinannya, ya? Harganya, kenapa ini nanti membunuh kita semua orang kan? Marahlah sang komandan. Hei sahabat, kamu tidak tahu apa. Ini mama, ini rahasia kemenangan kita. Kemenangan selama peperangan saya memimpin selama ini yang bikin senang. Ini yang bikin umat Islam menang.
Karena sahabat ini yang lain, kenapa? Ada apa dengan Imam Ali? Apa jawaban beliau? Di dalamnya ada satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan nah, yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Itu khas-khas. Ya, semua rambut kita. Semuanya cocok tuh lah. Semuanya tuh. Pretty banget. Ditakut sama cewek. Ada artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur ada wanita yang mengambil diam-diam air keringat beliau. Artinya kenapa mau dimasukkan di dalam dicampur dengan minyak minyak wanginya? Supaya apa? Supaya menambah harum minyak wangi. Dan ternyata betul. Setelah dicampur dengan air setetes dua tetes keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harumnya itu memenuhi kota Madinah. Semua orang, ya wangi siapa ya? Beli di mana? Ini wangi saya kata wanita itu. Beli di mana? Lepas dari mana? Ini di dalamnya ada dua tetes keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba keringat kita. Setengah tetes saja, jangan dua larut. Masukkan dalam sumur. Kalau sirah dan sirah Ibn Hisham ada banyak kitab sirah. Kalau Syama'il ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau kitab Khasa'id ada Khasa'is Al-Kubra. Ya dua jilid dalam Imam Suyuti Khasa'is Al-Kubra. Di situ khususiat-khususiat beliau sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya tidak hanya darah, keringat, bahkan yang kecil dan yang besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau waktu kita berakhir. Sedangkan para ulama saja kalau kita sebut ya sedikit salihin tabzul rahmat kepada tabzul rahmat menyebut orang-orang salih turun rahmat. Bagaimana menyebut rai rahmat pada alamin sumber segala rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dunia dan akhirat kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadatsana Sufyan bin Waqi', hadatsana Jabir. Jadi ada Junayd bin Umar bin Abdul Rahman. Hal? Bagaimana rajul kita ini dari waladi Abi Halalah. Halalah ya. Zawj Khadijah lakana Abu Abdullah Ali bin Abi Halalah. An Al-Hasan بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان أصحابا عن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. Jadi lihat bagaimana para sahabat saking cintanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Beliau suka saling tanya bagaimana, ayo sifatkan bagaimana sifatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Itulah cinta. Saking cintanya suka bertukar informasi tentang bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana cara senyumnya Nabi. Sampai ada yang namanya hadis musalsal. Kalau hadis musalsal kan sudah menerima jasanya Alhamdulillah. Hadis musalsal ini bukti dari sekian banyak bukti bagaimana para sahabat dan terus menerus dari generasi ke generasi sampai saat ini bukti cinta mereka semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Anas bin Malik. Dari Anas pernah minum air zam-zam. Begitu minum air zam-zam, senyum langsung dia. Ada sahabat yang melihat Anas, kok senyum?
Dengan siapa? Bukan. Bukan dengan siapa-siapa. Itu kalian itu ya, kalau senyum-senyum itu orang kaya ya. Tapi kalau saya dengan anda, senyum kenapa? Apa kata beliau? Saya pernah melihat Rasulullah SAW minum air zam-zam, habis itu tersenyum. Coba ya. Jadi saya ceritanya kepada Rasulullah, beliau pun karena melihat Rasulullah minum air zam-zam, habis itu senyum. Maka beliau pun minum air zam-zam, habis itu apa? Senyum. Walaupun tak suka, tapi sebabnya tiada lain. Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu hanya sahabat yang mendengar ini pun bagaimana? Pergi ambil air zam-zam. Senyum? Akhirnya ada tetap kemudian sahabat di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in begitu juga sahabat minum air zam-zam tersenyum. Tabi'in bertanya, kenapa senyum? Saya melihat Rasulullah minum air zam-zam kemudian senyum. Tabi'in juga begitu karena sakit cintanya mereka lakukan begitu juga. Dilihat oleh tabi'in. Tabi'in begitu terus sampai saat ini. Tapi alhamdulillah sampai ayah kita almarhum Abdullah bin Hasan beliau setiap kali minum air zam-zam bersenyum. Lalu menyampaikan kepada saya, ya, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya guru beliau yaitu Imamullah Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Baghdadi setiap minum air zam-zam, setelah minum air zam-zam tersenyum. Syekh Yasin meriwayatkan dari guru Syekh Umar Hamzah Al-Harasi. Beliau minum air zam-zam, habis itu tersenyum. Begitu terus seterusnya sampai Rasulullah SAW, habis sampai Sayyidina Anas berkata bahwa beliau melihat Rasulullah SAW minum air zam-zam, habis tersenyum. Atau setelah itu tersenyum. Maka disebutlah dengan hadis musalsal bit tabassum, hadis musalsal dengan tersenyum. Dan banyak hadis musalsal-musalsal yang lain. Semua itu karena para sahabat, para tabi'in itu sampai sekarang itu apa namanya sangat-sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga dengan syarat yang sudah dibaca tadi, yaitu Sufyan bin Waqi' dari Jumaih bin Amr Umar bin Abdullah dan seterusnya. Syarat itu kenapa ulama saat ini sangat memperhatikan syarat. Ada seorang sejarawan ahli sejarah dari Kristen dari Lebanon, orang Kristen namanya Asad Rustum. Siapa namanya? Asad Rustum. Asad Rustum ini ahli sejarah luar biasa dari agama Kristen, tapi orang Arab, orang Lebanon, ya. Ini orang sejarah, ahli sejarah ini. Kenapa bisa diakui sejarahnya? Kita buku-bukunya itu berkembang-kembang berjilid-jilid sejarah, sejarah gereja, sejarah itu semua dijadikan rujukan utama di agama Kristen. Apa rahasianya? Rahasianya adalah suatu ketika Asad Rustum ini, yang Kristen ini, ahli sejarah Kristen ini, suatu ketika pernah belajar dari Syekh Badruddin Al-Hasani di Suriah, di Damaskus. Dia pergi Asad Rustum ini jauh-jauh ke Damaskus untuk belajar dari Syekh Badruddin Al-Hasani, ulama Islam, ulama hadis. Datang ke orang Kristen, Syekh saya mau belajar. Dia bilang, kamu Kristen, kenapa kamu mau ngaji di sini? Saya tertarik satu hal dalam agama kalian, yang mana yang satu ini tidak ada dalam semua agama yang lain. Agama manapun di seluruh dunia tidak punya kecuali agama agama Islam ini. Apa itu katanya? Ini pengakuan orang Kristen dan tokoh Kristen, tokoh sejarah. Jawabannya apa? Sangat, sangat ini tidak ada di agama manapun. Saya meriwayatkan dari ini sampai kepada sumbernya. Oleh karena itu, saya dia yakin bahwa berita, sejarah, hadis apapun namanya, kalau soal paling akurat yang disampaikan oleh umat Islam. Kenapa? Karena jelas sanadnya, jelas sumbernya dari siapa sampai kepada sumbernya. Ini pun ahli sanad ini
orang-orang yang disebutkan dalam sanad ini pun juga dikenal satu persatu. Ini siapa, siapa yang ketibanya. Makanya ada namanya ilmu mujar wa ta'dil. Mengetahui ini apakah ada yang bohong atau tidak, supaya ketahuan nanti hasilnya harusnya apakah sahih, hasan, dhaif, dan lain-lain, atau hadis aziz dan lain-lain. Semua itu dengan sanad dan juga dengan ilmu jarak wa ta'dil. Itu yang dikagumi oleh sejarawan Kristen. Hanya apa katanya? Terus mau apa? Apa sih? Saya di sini mau belajar itu agar saya terapkan dalam agama Kristen, supaya agama Kristen ini adalah sedikit valid dan akurat cerita-ceritanya yang bisa sampaikan dengan sangat ini. Nah, ini sudah namanya ulama, apalagi baik diajarkan. Itu kan diajarkan. Apa yang diajarkan ini mustalah hadis. Ilmu apa? Mustalah hadis. Asad Rustus setelah pulang dari Damaskus, begitu ke Lebanon, dia mengarang buku. Judulnya apa? Mustalah Tarikh. Mustalah Tarikh. Mengambil dari mustalah Mustalah Tarikh. Artinya apa? Saking agungnya yang namanya sangat, sampai diakui oleh agama lain bahwasanya sangat ini tidak ada di agama manapun kecuali dalam agama Islam, dan sana tidak berhenti pada zaman dahulu tapi juga sampai detik ini, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti nyawabat. Dan apa kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, ya, as-salah dunia din wala yirali kalana tukuhu ahadah. Gila yang berkira Syekh Ali Jum'ah mengatakan, saya kami tidak amat Islam, dia akan meninggalkan sanad selama-lamanya sampai hari kiamat, tetap akan dijaga. Jadi makanya saya Bukhari dan sampai Imam Bukhari riwayatnya. Ya, begitu begitu juga ini. Ini yang meriwayatkan Imam Tirmizi. Ada salah Sufyan bin Maghir. Ini yang meriwayatkan siapa? Imam Tirmizi yang punya syarat Hasaniyah. Tidak berhenti di situ. Imam Tirmizi ke bawah juga ada sanadnya sampai kepada kita, insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan nanti juga suatu saat akan diterima ijazah sanadnya dan mudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil sahabat ini wa ana ashtai an wasifa li min ashaya. Beliau bertemu dengan Sayyidina Khalid bin Abi Hajj. Wa kana wasafan. Lihat bagaimana sahabat mengatakan bahwa sahabat ini sebenarnya hari ini adalah menarik karena saya diminta untuk segera datang menjadi iyalah menjadi pengasuh, bukan jadi pengantinnya. Walaupun saya melihat sih masih jadi pengantin. Ya, hari ini insya Allah akan menikah Ustaz Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri, ada yang kalau yang tidak tahu, malam yang jelas beliau adalah mantan ketua perwakilan khusus untuk perwakilan Mesir. Baru pulang ke Mesir dan menikah. Hari ini menikah, sama-sama pernah jadi pemimpin perwakilan khusus untuk perwakilan. Jadi di beliau saya mengharap semoga saya untuk menyampaikan Mesir. Ya, oleh karena itu mungkin apa yang saya lakukan. Tapi kita baca ini bukan dasar kita, kita baca. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مضخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر بين البدن. ذكر الحديث بقوله ولم يذكر حديث حجر. قال مثلا فكتبتها عن حسين زمان في محطته ووجدت فسلم اليك سلوما الى اخره. الذي يسبقكم في سني ولا يمن قول الصحابه بعد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلاء له وجهه وجه beliau itu bersinar binar. Ya, tala'lul qamar lailatul badr, sebagaimana terang benderangnya bulan purnama ya di malam di malam hari. Lailatul Badr, di malam pertengahan bulan.
di malam bulan penuh, ya, di malam full moon, ya, atau cute moon, itu bulannya penuh, bulan purnama. Seperti itulah wajah Rasulullah SAW, bahkan lebih indah daripada itu, jauh lebih indah daripada itu, ya. Jika ada orang dari luar kota datang mencari siapa dari Rasulullah SAW, lihatnya para sahabat kubur. Di tengahnya ada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah akhlak beliau tidak membedakan diri dari yang lain, sama pakaian, sama penampilan, sama semua. Hanya orang yang datang ini, mana Rasulullah, mana Muhammad SAW. Selamat bilang, ayo tempat yang mana? Motor aja atau motor mana? Masa sama begitu? Enggak, lupa itu. Hanya, tidak ada yang masih tahu. Maka orang yang baru datang ini langsung menuju, pas menuju Rasulullah. Kalau salah, loh, kau dari mana? Kok bisa pas ya itu? Maka orang ini mengatakan, saya tahu, saya menebak, saya melihat dari mana yang wajahnya paling cerah dan paling terang sebenar. Dan karena saya melihat satu orang ini, maka saya yakin dia adalah Rasulullah SAW. Terang-terang yang tidak terang biasa, ya. Jangan dibayangkan yang di iklan-iklan sabun muka itu, enggak. Itu yang terang lampu itu. Ya, lampu sorot yang di studio itu yang pas di depan mukanya di studio. Janganlah yang seperti itu jauh. Betul-betul terang yang menerangi di malam hari. Ayo belum bernama, mati lampu misalnya, ada belum bernama, kok terang sekali dunia. Begitulah Rasulullah SAW berkata waktu di Aisyah, jatuh. Jauh beliau waktu menjahit malam hari, dicari-cari. Sibuk sampai ini kebuk-kebuk, kebuk, berapa kali kemana-mana cari jarum. Kayaknya Rasulullah SAW buka pintu, cari apa sih saya? Sudah ketemu ya Rasulullah. Kok bisa betul, tidak engkau datang, baru kelihatan jauh. Jauh yang kecil. Karena begitu boleh buka pintu, saking terangnya beliau, kelihatanlah yang sangat kecil. Jadi benar-benar terang dan menerang. Kita bilang lebih terang dari bulan, terang rendah kalau beliau lebih terang dari matahari. Wahwal ladzi min nurihi tusyumus ila badar. Sallallahu alaihi wasallam. Wahwal ladzi min nurihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya beliau kalau beliau muncul tusyumus ila badar. Syumus bukan syams. Andai kata matahari enggak cuma satu, seribu. Padam semuanya dengan datangnya Rasulullah SAW. Seperti kita bakar lilin ya, terang kan? Tiba-tiba siang. Apa kelihatan lilin ini? Tidak ada kelihatan, kalah sama terangnya matahari. Andai kata matahari itu seribu banyaknya, lalu datang Rasulullah SAW, maka padam semua, tidak kelihatan, kalah semua seribu matahari itu dengan cahaya Rasulullah SAW. Oh, mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat memandang wajah beliau di dunia sebelum di akhirat kali ini. Allahu a'lam, kita baca beberapa pertanyaan. Ada kemarin kalau tidak salah malam Selasa, malam Senin waktu pengajian di Jawa Barat. Malam juga ya maksudnya di Usama Insyaallah. Itu ada pertanyaan dari salah satu saudara kita. Kurang lebih begini pertanyaan. Bagaimana, saya jadi teringat itu, membaca ini teringat itu. Bagaimana kalau kita mencintai Nabi itu sampai berlebihan, melebihi cinta kepada Allah. Ya, maksudnya kalian pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya memang kita langsung kita maklumi, mungkin khawatir, mungkin apa, tapi di sini kita harus yakin bahwa ketika
saya ketika saya menyuruh sesuatu, maka selama Anda melakukan sesuatu itu tidak mungkin membuat saya marah, betul atau tidak? Malah saya senang. Saya sudah minum airnya, susah dan minum, habiskan, habis. Saya marah terus. Senang sekali ya. Terima kasih karena sudah menanti perintah saya. Tidak mungkin minum. Minum, harus kamu minum. Wajib untuk minum. Baru minum sedikit, ih terganggu. Apa kamu minum? Baru. Seorang gila. Siapa yang menyebut percinta sama Rasulullah? Allah. Yang lain yang lain. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyebut kita cinta sama beliau. Allah menyebut kita cinta itu bukan setengah-setengah. Cinta secinta-cintanya. Ahabba ilayya min waladi wa min asli. Setinggi langit, lebih tinggi dari itu. Dan itu perintah Allah sendiri. Berarti semakin kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka semakin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin cemburu besar. Oh, dia lebih cinta Nabi saya daripada saya. Masalah begitu. Semakin kita cinta sama beliau, semakin Allah beri nikmat kepada kita. Kenapa? Karena kita semakin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin taat sama Nabi, sama dengan kita semakin taat sama Allah. Semakin cinta sama Nabi, sama dengan semakin cinta pada Allah. Coba lihat dalam Al-Quran apa kata Allah. May yuti'ir rasul. Terus faqad. Nah, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Ini gitu dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Ini kan. Man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Yuti' itu fi'il. Ya. Fi'il mudhari. Yang artinya apa? Sudah. Faqad ata'a Allah. Ata'a bin mati yang artinya sudah. Barang siapa sedang mentaati Rasul, maka dia sama dengan sudah mentaati Allah Subhanahu. Saking kalau sudah sama Nabi itu sama artinya nyampe sudah. Nyampe kepada Allah sudah itu. Ya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Wahai Muhammad, orang-orang yang membayangku sesungguhnya mereka membayang siapa? Allah. Jadi menegaskan berkali-kali dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wahai Muhammad, ketika kau melempar panah, bukan kau yang melempar, tapi sesungguhnya yang melempar adalah Allah. Allah. Berarti yang kita cintai setinggi langit, walaupun Rasulullah SAW, sesungguhnya kita cintai dengan Allah. Allah. Ya. Alhamdulillah. Umar ramaita idramaita walakinna Allah harama. Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una yubayi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Begitulah. Makanya tidak ada istilah melebihi cinta kepada Allah, tidak ada. Selama-lamanya tidak ada. Dan itu hanya mereka yang misalnya tidak paham, yang mengatakan berlebihan. Ya, orang Wahabi, mereka melarang kita memuji Nabi. Kenapa? Katanya takut berlebihan. Subhanallah. Mereka ini yang kekurangan ajaran sebenarnya. Kenapa? Mereka bilang berlebihan berarti mereka seakan-akan sudah tahu batas kemuliaan Nabi sampai mana. Sedikit doang Nabi itu. Di otak mereka begitu. Nabi itu hebatnya sedikit doang. Jangan dipuji berlebihan. Kalau kita lalu sunnah ulama tidak tahu setinggi manakah keagungan Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa tahu berlebihan itu berlebihan? Sementara batas keagungan beliau tidak tahu. Saking tingginya, saking tidak ada batasnya. Bagaimana kita membilang berlebihan? Dan orang serendah kita ini setinggi-tinggi pujiannya tidak akan sampai setinggi kuku apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Lihat ketika Nabi hijrah dari Mekah ke mana? Madinah. Siapa yang hijrah? Nabi dan juga para sahabat. Apa kata Nabi? Maka Nabi hijrah tu ilallahi wa rasul. Nabi sendiri hijrah. Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Hei para sahabat, ini semua perbuatan itu tergantung niat. Orang siapa niat hijrahnya ini kepada Allah dan Rasulnya, jangan lupa. Kalian telah hendak kepada Allah, tapi juga kepada Rasul, Rasulnya. Dalam Al-Quran juga begitu. Makanya kalau jumlah yang baik sihi muhajiran ilallahi Rasulih. Dalam sholat kita menghadap Allah, juga menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitulah sholat bersalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau hai Rasulullah, hai Nabi, wahai Nabi, ayyuhan nabiyyu. Dalam sholat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iyuha alaika, kepada engkau yang ada di hadapanku di dalam sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah berlebihan. Apapun kita bilang ada berlebihan, ada istilah berlebihan. Tidak ada berlebihan. Ya, selama ini kita mengajar itulah khasais. Itu pentingnya kita mengajar khasais. Abang bapak, insya Allah kita buka khasais kedua maksud itu. Wah, di situ lagi. Seperti manusia lain kita. Kita bahas di sini. Dan memang lain daripada yang lain. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita tahu sih Nabi Yusuf paling ganteng. Oh, ganteng. Nabi Yusuf juga ganteng beliau. Hanya secui, hanya seper seratus. Ya, dari ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan Nabi Yusuf ini. Wanita paling mengiris tangan, tidak ada rasanya. Potong tangan, tidak ada rasanya. Karena melihat tampannya Rasulullah SAW. Ini lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan tangan yang terpotong, hati yang teriris-iris. Melihat wajah Nabi, hilang semua rasa sakit. Tidak terasa teririsnya hati. Karena melihat Rasulullah SAW. Nabi Musa katanya mau membelah lautan. Lautan itu apa? Segini dari planet bumi. Dan bumi kan besar ya. Ya. Laut merah. Itu yang terbelah. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu planet penuh dibelah. Bulan. Ya. Bulan semuanya dibelah, bukan lautan ya, satu bulan pun. Ya, itulah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika pernah yang lain tersinggung dengan alasan perputaran, alhamdulillah. Ya. Dan iri melihat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Nabi semua ingin menjadi umat beliau. Maka Nabi Isa, kan terkabul doanya. Anda ingin menjadi umat Rasulullah, anda tidak dicabut nyawanya, cuma dipindah alam ke atasan langit. Nanti diturunkan di akhir zaman supaya apa? Supaya dia menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beliau bukit turun dari langit di akhir zaman besok. Yang pertama kali dilakukan ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah boleh kita bersolawat di dalam hati, tidak dengan lisan. Boleh sih boleh saja, tapi kenapa sih kok pelit sekali? Sallallahu alaihi wa sallam. Susah kan? Ya, supaya lidahnya begini, kalau hati yang berselawat nanti lidahnya marah. Lidahnya bilang, kok saya gak diselawatkan? Masa hatinya doang? Ini dia sama hatinya nanti. Ya, supaya dalam hatinya doang bercahaya, lidahnya juga bercahaya. Ya, orang sampai menulis selawat di mana-mana supaya percaya semua. Ya. Bagaimana hukumnya kita menggunakan pakaian serba hitam? Yo, mau ngobrol ini kayak mata atau apa sih? Pergi ke pemakaman. Oh, dia itu ada. tidak sunnah, tidak juga halal, ya, karena
warna, para ulama mengatakan bahwa warna itu juga ada filosofinya. Ya, jangan dikira Islam tidak ada seniman Muslim itu, ya itu memaknai setiap warna dengan makna tertentu. Misalnya merah ya. Makanya Al Azhar, Universitas Al Azhar, kenapa seperti ini sorbannya? Sebenarnya sorban ya, ini sudah jadi dibikin mirip sorban. Malah aslinya nggak begini. Aslinya pabus namanya, kopi merah, ada bulunya, kemudian bulunya ada bulunya, kemudian dililit sama sorban putih. Begitu Al Azhar. Untuk Al Azhar, Syahli Jumat, begitu. Kalau ini karena saya hapus dililitnya, saya beli sudah jadi. Itu siap dijual lah. Ini praktis ini kan, tinggal pakai kita kayak asal ya. Nanti saya beli. Nah, para ulama Syahli Jumat sendiri mengatakan, ketika ditanya apa maksud warna, beliau menjelaskan bahwa seniman muslim itu mewarnai warna itu ada maknanya. Merah berwarna makna kegemilangan, hitam bermakna sesuatu yang di atas yang tinggi misalnya, putih ketulusan, keberingan ya, keikhlasan, kesucian dan seterusnya. Hijau begitu juga dengan tarekat-tarekat sufi. Tarekat-tarekat sufi biasanya juga punya kostum-kostum yang sendiri. Dan itu namanya firqah sufi. Ada warna merah, ada tarekat Qadiriyah warna hijau, tarekat Wifa'iyah warna hitam. Tarekat itu masing-masing punya maknanya, punya filosofinya. Maka ya begitu juga ketika dalam peristiwa-peristiwa duka itu kurang elok kalau memakai warna yang terang benderang. Karena orang meninggal, orang sedih, pakai pink. Ya. Dan kayaknya kurang stop, kurang cita rasanya itu kayak ada kelainan. Ya. Itu kita menghadiri pesta dan menghadiri duka kan beda juga penampilan terutama yang perempuan. Kalau menghadiri pesta kan masya Allah ya, bedalah apalah di sini belum macam lah saya atau nama apa yang kata pesta itu apa di sini bedanya aja mungkin 2 kilo kebal sekali sampai betul-betul nggak ditancap siapa dia dia udah lama ya. Tapi kalau menghadiri juga kan tak boleh, tak mungkin. Mungkin pakai hiasan, pakai apa? Zul, jadi pesta. Tapi gimana? Begitu. Begitu juga dalam pakaian. Kalau dalam pakaian pesta, warna-warni, ada corak-corak, ada bunga-bunganya, ada apa? Tapi kalau ada, masa sempat begini. Nanti malah kesannya tidak baik. Jadi ada saja. Bagus, tidak masalah. Coba ayo pergi ke acara duka pakai warna pink, terus ada bunga-bunganya, terus pakai lipstick warna pink juga, ya lah langsung diusir, dibilang badut gitu. Apa yang kita dapat jika pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan dapat segala kebaikan dunia akhirat. Amin. Walaupun tidak menjamin ya, tidak menjamin. Tidak menjamin cuma selamat kita bakal. Maksudnya apa tidak menjamin? Ketemu lagi dalam mimpi. Bangun-bangun, begitu. Tapi jadikan itu sebagai penyemangat supaya dia tuh rajin berselawat, rajin beribadah. Jangan habis ketemu Nabi. Saya dah terus ini di rumah di surga. Macam-macam ya. Kalau ketemu Nabi, saya pergi dari sini. Jangan terpancing. Kalau sampai membuat sombong, ya sudah. Begini, jangan kan ketemu dalam mimpi. Ini saya katakan di mana? Abu Jahal bukan ketemu dalam mimpi, ketemu di alam nyata dan setiap saat hampir. Di mana dia sekarang? Di neraka. Jadi jangan juga terlalu begini kan, karena mimpi Rasulullah SAW
Abu Jahal, Abu Lahab, sebut semua seorang kafir. Nyata, tapi kacamata juga langsung. Kadang-kadang juga bergabung tangan. Sebetangan, itu nempel. Bukan sama orang juga. Ini ternyata Abu Lahab. Menggendong Nabi, coy. Bukan menggendong Nabi, menggendong Nakennya. Nakennya. Menggendong. Apa kata Allah? Tabat yada. Tabat yada. Terkutuk tangannya Abi Lahabin wa tabba. Apa lagi cuma ketemu sekilas dikiranya Nabi terus berapa kali dengan waktu itu Nabi misalnya kadang-kadang berpikir ya, kita hijab lah maksudnya kayak lo dikiranya Nabi padahal baru ketua kadang-kadang dia yakin bukan Nabi tapi dia Nabi aja lah. Tapi tadi itu sajanya ya Alhamdulillah. Jadi kita semua berharap berpimpi karena kita kangen gitu ya, karena rindu. Kadang-kadang banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Cuma jangan jadikan setelah ketemu atau kalau tidak ketemu jangan bersedih, karena yang sudah ketemu saja tampak dia dan bila dia kita jangan bersedih. Ketemu jangan sok. Jangan sombong sebagai bersyukur Alhamdulillah bisa melihat wajah indahnya beliau seperti disebutkan ternyata wajahul wajuh kal kamar layatan badan. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dengan beliau di mimpi, di alam nyata, di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat nanti dan berkumpul bersama beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisirri doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ra'a ahli al-qadr unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخي الاتقياء علما نرضى بالخير ونخفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واكرمنا